Keren gak, Tis? Keren apanya? Kamu teh kenapa, Jak? Gua kan mau main futsal. Ini lagi gerak-gerak lagi, biar inget. Biar gak kaku-kaku juga. Emang mau futsalnya kapan? Besok. Sama siapa? Sama si Acum. Dia biasa hari Sabtu main sama temen-temennya rutin. Bang Acum yang udah tua, yang ubanan, yang pakai kacamata suka digantungin, yang bapaknya Bang Kirun? Bukan. Kalau Bang Acum udah kagak kuat, mau ngapain lihat bola juga kacamata. Udah banyak liatnya. Ayo ikut, Tis. Enggak, Jak, ah. Ayolah lu, olahraga, Tis, olahraga. Jak, asal kamu tahu, Jak, saya mah setiap hari juga olahraga di rumah. Beres-beres rumah, nyapu, nyuci, ngepel, semuanya saya kerjain, Jak. Main futsal mah lewat. Bang, ojek dong. Ayo, Neng. Ke Rawa Bebek 12 ya, Bang? Ayo, ayo, Jak. Iya, iya. Pulang. Latihan lagi, atuh, Jak. Iya, ntar. Istirahat dulu. Ojek. Neng, duduknya jangan gini, Neng. Terus gimana? Biasa aja. Oh, iya. Dinyemplak aja, Mbak. Nyemplak. Nah, iya. Kita jatuh lagi. Dah. Ya. Berangkat. Wah, wah, kopi aku, wah. Eh, Den, gua baru buka, baru beres-beres. Iya, Den tunggu kopi hitam ya, wah. Sapri juga menginginkan kopi hitam, Pak Haji Sodik. Astagfirullahaladzim, lu berdua kagak dipikiran lu ya. Bukannya lu bantuin tuh. Udah bantuin, cepetan. Baiklah. Jangan baiklah, bantuin. Oh ya, Kak. Tadi kamu dosen yang gak masuk, itu gara-gara apa sih? Gak tahu deh, Pak. Kayaknya dia males deh, Pak. Biasanya kan dosen gitu. Ih, kamu jangan sembarangan ngomong. Bapak gak begitu loh. Iya, maaf, Pak. Maksud Karin itu gak semua dosen. Dih, parah banget, Pak. Pasti maksud dia semua dosen sama aja. Tuh. Ih, apaan sih, Dek? Enggak juga. Bapak jangan dengerin Bunga ya. Kak. Biasanya omongan yang pertama itu pasti bener. Tuh, Pak, parah banget Kak Karin, Pak. Enggak, Pak. Pak, Bunga apaan sih? Enggak boleh kayak gitu. Ih, nyebelin banget. Shh, udah. Belicik. Waduh. Ini Ibu masak apa sih? Ini sayur oyong, Pak. Sayur oyong lalo. Ih, Bapak, itu bukan sayur. Otong lalo, itu pelawak. Bu, ini ya, sayang. Ih, Bunga apaan sih? Ibu, Karin, Bu. Sayang, aduh. Bapak juga. Bapak. Di mana, Neng? Sini, Bang. Kiri ya. Sampai. Ya, Neng, sama-sama. Bapak! Masya Allah. Bibu! Bibu! Bibu teh kenapa, Bibu? Bapak! Iya, Bibu. Ini Bapak. Bibu teh kenapa? Masya Allah, Bibu, Bibu, apanya yang berdarah, Bibu, Bibu teh pendarahan? Astagfirullahaladzim, Bapak ini doain yang enggak aja, amit-amit ah. Ya terus apa tuh yang berdarah, Teh? Ini jari Bibu berdarah, ketusuk jarum, Bang. Ini sekarang Bibu lagi pegangin jarinya biar dia enggak berdarah. Masya Allah. Udah, tunggu atuh kalau gitu mah. Babab nyari dulu obat merahnya. Cepetan! Iya. Berangkat! Ya. Ayo. Aduh!
kamu sih, Gas. Sakit tahu. Maaf. Kalian enggak apa-apa? Al, kamu enggak apa-apa kan, ah? Sakit, Dil. Aku lebih sakit sampai berdarah. Kan aku kira kamu enggak kena, jadi aku juga lompat. Tuh, aku sampai berdarah. Maaf, Al. Alia, kamu kenapa? Tadi jatuh, Kong. Masya Allah. Lagian kenapa bisa jatuh sih, Al? Bagas tuh, Kong. Yoi! Oi, oi! Im, lu panggil si Oi dah. Ya, ya, ya. Ah, aduh! Yoi, bagaimana sih lu? Ah. Eh, Babe lagian ngapain sih di depan pintu? Gua disuruh murat! Ah. Apa, Be? Si Alia. Ya ampun, Alia! Alia, kenapa sih kok bisa berdarah begini? Tadi Alia jatuh, mah. Gara-gara Bagas tuh. Yoi, cepetan ambil obat merah. Iya, Be. Anak-anak. Ada pulang aja ya. Iya, Kong. Kong. Ayo. Au. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Udin. Dari mana aja sih lu? Udin habis sholat Jumatnya. Sebelum Jumatan? Udin bersih-bersih kosan. Abis entu? Udin beli makan buat Sekar. Oh, ya udah dah. Nih, lo anterin ya cucinya Joni yang udah kelar. Udah bisa diri ya? Udah, Kong, dikit-dikit. Ya udah kalau udah bisa diri kita pindah ke dalam yuk. Iya, Mak. Sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Uyuy, punya obat merah enggak? Nih, lagi dipakai buat ngobatin Alia. Nah, Pak Uyuy, nanti kalau udah beres ngobatin yang Alia, saya pinjam obat merahnya ya. Iya, Kang.